Polairut Polda Bali menggagalkan penyelundupan puluhan ekor penyu dari sebuah kapal di perairan Pulau Serangan. Penyu yang didapat dari perairan Grajakan Banyuwangi itu rencananya akan dijual di Bali. Sampai belakang sana itunya. Polairut Polda Bali menggagalkan penyelundupan 36 penyu dari sebuah perahu di perairan Pulau Serangan. Penyu. Petugas menangkap satu nahkoda dan 6 ABK kapal pembawa penyu tersebut. Puluhan penyu hijau ditangkap di perairan Grajakan Banyuwangi dan dibawa ke Pulau Serangan untuk dijual. Penyu tersebut didapat dari perairan Grajakan Banyuwangi. Jadi jumlahnya totalnya semua ada 36 ekor dan didapat dengan cara menyelam. Selanjutnya penyu-penyu tersebut diserahkan ke BKSDA Bali untuk perawatan sebelum dilepas liarkan. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, iNews melaporkan.